Jadi maksudnya adalah itu. Tadi belum ketemu. Kok ya. Dinas Perhubungan nyamuk? Ternyata itu abaikan. Sebetulnya ini dia. Di depan panggung kehormatan di hadapan para tamu undangan termasuk iya. Bupati Cilacap dan Wakil Urman dan memberikan salam kehormatan iya. Kepada para tamu undangan masuk yang ada di panggung mohon gambarnya. Terminal penumpang pengujian kendaraan bermotor jam pelabuhan Sungai Danau dan Pejalan Cilacap. Pada karnaval mobil hias kali ini Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap mengusung tema tetap fokus dalam berlalu lintas abaikan gangguan walaupun itu sekecil nyamuk. Jadi maksudnya adalah itu. Tadi belum ketemu. Kok Dinas Perhubungan nyamuk? Ternyata itu abaikan segala gangguan walaupun itu sekecil nyamuk. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm, gunakan sabuk keselamatan, tidak melawan arus, jaga jarak aman, atur kecepatan kendaraan, tidak menggunakan hak. Nomor 1, sayangi nyawa Anda, sayangi keluarga Anda, dan sayangi pacar. Enggak ya, main sayangi mantan pacar Anda. Berikutnya ini dia, yang luar biasa pula kita sambut. Tampak gagah perkasa dari kejauhan Mbak Hati. Ya, dengan miniatur KRI Ahmad Yani dengan nomor lambung 351. Melintas di depan panggung kehormatan di hadapan para tamu undangan termasuk iya. Bupati Cilacap dan Wakil Bupati Cilacap. Ibu Ketua Jalasa nanti. Betul. Perlu kami sampaikan bahwa TNI AL adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI AL juga memanggil pemuda-pemudi Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap, untuk bergabung menjadi prajurit TNI AL melalui rekrutmen di website alrekrutmen.tni.mil.id atau dapat mengunjungi Makolana Cilacap di Jalan Niaga nomor 2 Cilacap. Cilacap. Terima kasih berbagai seragam yang ada di TNI Angkatan Laut Cilacap. Masih memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu tamu undangan, kepada Bupati, Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Cilacap beserta ya. Para istri yang hadir juga ya. Siang hari ini Palaksa Lanal Cilacap menyambut dengan senyum kegembiraan akhirnya sampai juga ini semangat anggota TNI ya. Angkatan Laut di tempat. Dan luar biasa sekali Mbak Hati kemarin pada satu upacara kenaikan bendera yang menjadi pemimpin dan perempuan Mbak Hati. Iya. Terima kasih dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap. Terima kasih berkenan untuk panas-panasan siang hari ini. Terima kasih Bu Mega, Bu Mustirang, Bu Panca dan lain-lain. Terima kasih atas kerjasamanya.
Berikutnya kita sambut dengan banyak Ibu tinggal di mana? Melambaikan tangan dan memberikan salam penghormatan kepada para tamu undangan yang ada di panggung kehormatan. Meskipun ambil tangan, tetap memastikan jalan depan masuk pin. Iya. Jangan sampai konser ini. Selamatnya akan di memberikan juga bunga. Dan untuk siapakah yang dipilih? Iya. Ada dua. Saya terima kasih kepada Bupati Cianjur Bapak Haji Tato Suwarto Mamuji dan juga Ibu Hajah Teti Rohmati Ningsih dan Ibu juga Ibu Wakil Ira Samsul Aulia Rama. Iya. Oke, bunga diambil gambarnya. Terima kasih kepada Karmel Bidi bisa melanjutkan seragam merah putih dengan pipi merah putih juga. Lambangkan cinta tanah air. Di mana Pak Bule? Terima kasih Kamil Bidi yang turut setia dari pagi sudah standby. Bali Yuban Cama Cilacap.